sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, wow. Gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Ada apa ini? Wongo memasak. Ada apa yo? Ada apaan? Coba dijelasin. Ya, di sini ada alat-alat bantu untuk bereksperimen. Kita mau bereksperimen apa kali ini, di sini ada cuka. Di sini ada kamu. Jadi kalau digabung cuka kamu. Di sini ada cuka, di sini ada soda kue seperti biasa ya. Ada gelas kosong dan ada air yang sudah direbus berserta kol ungu. Oh, ini adalah air rendaman kol ungu pemirsa. Ya, apa nama eksperimen kita kali ini? Eksperimen kita kali ini adalah indikator asam basa. Balik lagi di Profesor X. Show. Bukan. Udah kata lu begitu, kata lu Profesor X. Jadi air ini dia kalau kayak gini harus dicium dulu. Coba papa ya. Langsung aja. Mau dicium gue langsung bangun dia. Langsung aja maksudnya. Pertama-tama kita tuangkan air yang udah. Kira-kira kalau misalkan si air yang udah kita campur ini, air rebusan kol ungu, kita masukkan cuka dan kita masukkan soda kue, kira-kira apa yang terjadi? Ya, tahu-tahu kita masukkan cuka sekali ya. Sekali lagi. Bareng-bareng ya. Oke. 1, 2, 3. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang? Nah, kita masukkan cuka. Wah, jadi choking pink, jadi merah ya warnanya. Jadi merah dia, dari ungu kita masukkan cuka, jadi berubah warna merah. Nah, kalau misalkan air rebusan kol ungu ini kita campur dengan soda kue, apa yang terjadi pemirsa? Mari kita saksikan bersama-sama. Kenapa bisa seperti itu? Karena cuka ini mengandung zat asam. Oh, gitu. Nah, sekarang kita campur yang sudah dikasih soda kue dan yang sudah dikasih cuka. Kalau kita campur, kira-kira apa yang terjadi? Okay. Apa yang terjadi? Terjadi apa ya? Yuk. Udah, ketawanya udah. Misalkan tadi air yang air rebusan kol ungu yang udah kita kasih soda kue dan sudah kita kasih cuka dicampur jadinya begini pemirsa. Dia jadi warnanya agak membening ya. Cuman tetap warnanya menjadi kayak ungu keungu-unguan gitu. Tepuk tangan dulu dong. Jadi pemirsa, sebagai info juga nih ya, indikator asam basa ini dapat digunakan ketika kita berada di lingkungan outdoor. Ya, di mana-mana. Lagi camping. Kita mau mengetes ya, atau pengen membuktikan kalau bahwa ada air di situ dan airnya itu mengandung asam apa enggak. Layak diminum atau tidak. Ya, campurin aja air yang sudah direbus dengan kol warna ungu ini. Kalau misalkan airnya berubah menjadi warna ungu, berarti air itu mengandung? Air itu dapat diminum. Gitu. Tapi kalau airnya itu berubah menjadi warna merah atau berubah menjadi warna hijau Tosca, itu tidak dapat diminum. Gitu. Berarti tidak baik. Bukan begitu? Begitu bukan? Berarti saya salah tadi? Betul lah. Betul kan? Iya betul. Vanessa yang salah. Ya, gue kalah. Ya udah kalau gitu tadi kita udah selesai dengan eksperimen yang pertama. Kita lanjut ke eksperimen selanjutnya. Setelah tadi udah ada
air rendaman kol yang berwarna ungu dicampur dengan cuka dan soda kue. Soda kue. Sekarang ada nih. Biasanya kita kalau mau ngisi minyak tanah. Itu datang lagi ke atap. Enggak tahu gue bengek apa. Atapnya tuh suka sama kita. Dia ya. Temen-temen. Kita sekarang menggunakan corong yang berbentuk kecurut. Kerucut. Ya, gue bilang apa? Kecurut. Salah. Oh, siapa itu? Kerucut. Ramah loh bapak ini. Galak deh. Tapi kita butuh dua ya pemirsa ya. Nanti kedua sisinya digabungkan jadi sehingga bentuknya seperti ini. Oh, disolatip tengah-tengahnya. Apa? Udah? Solatip. Apa dong? Lapan. Disoimah. Ini fungsinya buat apa? Kita akan melakukan eksperimen. Belum, kita kasih tahu dulu alat-alatnya apa aja. Ada gagang sapu. Bener nih, gagang sapu. Nah, gagang sapu, dua. Sama ini alat bantu yang lainnya ya seperti meja ya. Iya. Caranya sekarang ya. Bagus sekali. Belum perasaan. Belum. Kita bikin bentuknya seperti agak sedikit melebar kayak gini. Oke. Iya. Oh, freeze lagi. Apa sih belum? Dia lagi ngukur. Oh, lagi ngukur. Oke, udah. Nah, sekarang ini kan agak naik nih dia. Iya kan? Benar. Secara logika, biasanya dia kalau dari atas pasti turun ke bawah. Iya dong, dari bawah, kan ada gravitasi. Atas, iya kan? Freeze lagi. Oh, kalau kayak gini berarti belum dibayar nih honornya nih. Jadi masih honornya mantap begitu. Dane. Lu bangun gak lo? Lu ribut sama gue lo? Jadi, nanti kita coba nih ya. Kita buktiin ya pemirsa ya. Ya. Kira-kira. Apa yang terjadi? Prok, jadi apa? Tolong dibantu ya. Kalau misalkan sekarang kedua corong ini kita taruh di sini, kira-kira apa yang terjadi? Apa? Kita taruh ya. Iya. Gila gue lama-lama. Satu, dua, tiga. Ya kita coba selagi kali ya. Sekali lagi. Iya kan? Selagi kali tadi bilang. Hah? Perasaan lo aja itu kan. Saya salah. Oke. Satu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dari bawah ke atas. Coba jelaskan, Pam. Sebagai asisten. Ayo, sebagai. Sebagai asisten harus bisa menjelaskan apa yang terjadi. Saya simpulkan menurut opini saya ya, ya. Prof. Ini dua corong yang tadi digabung jadi satu, titik tumpunya berada di tengah. Tengah, okay. Gitu. Ya, betul. Ketika dia digulingkan dari bawah sini. Ditaruh di bawah sini, dia secara otomatis akan? Dia akan mencari titik seimbangnya sendiri, Profesor. Iya. Gitu. Jadi, titik seimbangnya ada di sini. Kalau seandainya dia turun lagi, itu karena ada dia gaya gravitasi. Iya, ada gaya gravitasi. Gitu. Dia berusaha mencari titik seimbangnya dia. Iya, betul sekali. Okay. Dua minggu tuh gue ngapalin ya, Bu. Hebat kan? Hebat. Jadi adik-adik juga bisa coba di rumah ya. Coba. Ini gampang banget nih. Gampang banget. Pakai apa nih, gagang sapu pake ya? Pakai gagang sapu, terus taruh ini tatakan yang ada di rumah lah. Iya, buat baca buku ya. Buat baca buku. Sama gagang sapu. Pokoknya gampang. Silakan mencoba. Tadi kita udah ada percobaan dengan air rebusan kol ungu. Terus juga terus yang kedua ada bola kerucut. Nah, yang ketiga. Ada monster slimy. Monster slimy. Percoba aja pemirsa di rumah penasaran seperti apa. Kenapa bisa disebut monster slimy? Slimy. Slimy. Oke, bahan-bahannya ada nih pemirsa. Tadinya mau monster Sulaiman tapi kebetulan sedikit. Jadi monster slimy.
Bahan-bahannya? Bahan-bahannya adalah kita punya tepung maizena. Apa? Jangan disebutin itu mereknya. Tepung maizena itu merek? Enggak, lu ngarang. Maizena jadi tepungnya. Emak gue tukang kue, lu jangan pada sok tahu. Tepung ini tidak mengandung tongseng ya. Oke, tadi pemirsa udah lihat. Gimana cara membuatnya, Papa? Cara membuatnya, ini kita punya tepung maizena. Ya. Kita taruh dua karung di sini. Dua karung? Dua bungkus. Ngetes doang, lu berapa? Udah, kita masukin tepung maizenanya. Bawa dong, kotor. Yang kedua sekarang. Oi. Tambahkan air secukupnya, Pam. Oke, nah airnya ini biar lebih menarik kita kasih pewarna. Ya. Kali ini kita punya pewarna hijau. Ya. Hijau, hijau. Yang udah dipakai buat 15 eksperimen. Ya, kalau udah masuk semuanya tepungnya, kita tambahkan sedikit air dan putih telur ya. Enggak. Biasanya nih, Pam, kalau begini-begini cewek yang aduk nih. Dan pemirsa, kita juga udah nyiapin yang udah jadi hasilnya, pemirsa. Wow. Satu lagi. Kayak copet di ini, di mall ya. Takut digebukin pakai helm. Oh. Sini dulu, Dimas. Dimas. Ih, kabur, stres. Udah? Ini pemirsa, jadi yang udah jadi kayak begini. Vanessa cobain dong. Vanessa dong. Kamu nggak mau dicobain ini?